Tuan Aspar itu dulunya tinggal di kota bersama istrinya. Karena hobinya berburu, jadi dia memilih tinggal di desa. Iya benar. Semua orang juga tahu Tuan Aspar itu emang kaya. Ya jelas kaya. Pengusaha tambang batu bara. Katanya nih ya, Tuan Aspar itu sudah menikah 10 tahun. Tapi belum dikaruniai anak. Bisa jadi istrinya itu yang bernama Marissa Mandul. Coba aja Tuan Aspar mau jadikan aku istri mudanya. Pasti aku bisa memberikannya anak. Ranum sangat disayang ya sama umanya. Ya pastilah, namanya juga Uma sama anak. Apalagi kan Ranum anak tunggal. Kayak Uma aku, anaknya aja 11. Kata orang malah bisa bikin kesebelasan mula. Ada-ada aja kamu.